Hai sahabat Rakor, kita bertemu lagi untuk membahas Park Jisung, member K-pop NCT yang hari ini sedang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-19. Tapi di Korea terhitung ke-20 tahun. Tanggal 5 Februari 2021, Park Jisung menjadi trending Twitter di pencarian dengan hashtag Happy Jisung Day, Star of Stage Jisung Day, dan satu hashtag yang berbahasa Korea, di mana jumlah tweetnya hampir 1 juta tweet. Inilah biodata Park Jisung. Nama Park Jisung, lahir pada tanggal 5 Februari 2002 di Seoul, Korea Selatan. Zodiak Aquarius, cocok dengan zodiak Gemini, golongan darahnya adalah O. Jisung lahir di Seoul, Korea Selatan, namun ia tinggal di Busan selama 4 tahun. Ia memiliki seorang kakak laki-laki. Pendidikan Mia Elementary School. Sangat memahami bahasa Inggris dengan baik, tapi tidak percaya diri saat berbicara dalam bahasa Inggris. Hobinya adalah rap, dance, dan bernyanyi. Park Jisung paling suka dengan hewan yang bernama hamster. Suka bermain sepak bola, dan aksesoris yang paling ia sukai adalah topi. Jisung tidak suka dengan tiram. Saat sekolah, Jisung paling menyukai pelajaran olahraga dan sosiologi. Park Jisung tipe cowok yang anti kecoa. Ia sangat membenci serangga bersayap tersebut. Ada cerita lucu. Suatu hari, temannya yang bernama Jeno dan Haesan meminjam handphonenya. Mereka berdua mengubah wallpaper HP-nya dengan gambar kecoa. Sentak, Jisung saat melihat gambar di handphonenya membuat Jisung melempar handphonenya sambil berteriak. Ini adalah Instagram fanpage Park Jisung, bukan Instagram aslinya ya, karena udah saya cari-cari nggak dapat. Yang tahu IG aslinya tulis di kolom komentar. Tapi di Instagram fanpage ini, teman-teman dapat melihat foto dan video terbaru tentang Park Jisung. Itulah beberapa informasi tentang Park Jisung, member K-pop NCT yang bergabung sejak tahun 2016. Buat Park Jisung yang lagi berulang tahun, selamat ulang tahun. Semoga semua yang diimpikan terwujud dan penggemarnya tambah banyak. Sampai jumpa di video berikutnya.